Hai, assalamualaikum kepada semua follower Pak Emma yang sedang menonton segmen Tanya Pakar. Bersama dengan kita pada hari ini di dalam segmen Tanya Pakar adalah Tuan Haji Hushim Haji Saleh yang merupakan pakar motivasi dan kaunseling. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Sihat Haji hari ini? Alhamdulillah sihat. Okey, jadi hari ini Haji kita akan bercerita tentang method kreatif untuk mengubah anak yang banyak akal ini menjadi anak yang berprestasi. Jadi, sebelum kita bermula Haji untuk soalan yang pertama, boleh tak Haji terangkan kepada ibu ayah yang sedang menonton? Bukan mudah untuk kita handle anak-anak yang banyak akal ni kan Haji, kerana ada saja idea yang mereka buat, ada je benda-benda pelik-pelik kan, benda-benda kreatif yang akan mereka buat. Jadi bagaimana kalau boleh Haji jelaskan dulu apa sebenarnya potensi anak-anak yang banyak akal ini? Silakan Haji. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi semua ibu bapa yang saya hormati sekalian, sebenarnya anak yang banyak akal ni sebenarnya ialah anak-anak, kalau kita kata dulu-dulu istilah dipanggil budak yang hyperactive. Dia banyak akal ni bukan apa. Dia dah kata tu, dia buat sesuatu tak sampai kata 5-6 minit ditukar pula. Nampak tu. Dia jadi kata dia punya mental dia tu, pemikiran dia, idea tu dia bercambah. Jadi ibu bapa yang pertama sekali ialah ibu bapa perlu ada kata orang tu masa yang bersama dengan anak-anak tu mesti banyak. Masa bersama tu maknanya, contoh kalau anak-anak kita yang hyperaktif macam tu, kita mungkin ada buat art terapi ke, buat melukis ke, ada ketika kita bermain dengan dia, mungkin petang-petang sikit bawa pergi, dia tak boleh duduk diam. Dia tak ada kata ambil buku baca, kalau ni baca abang baca buku, dia takkan. Dia baca sekejap, lepas tu dia dah bergerak dah. Jadi kat sini peranan ibu bapa nak kena banyak bersabar. Lepas tu kena faham psikologi anak-anak macam ni. Yang mana kita nak kena kata orang selalu bercakap dengan anak kita, berkomunikasi, bermain dengan dia. Dan juga yang penting kat sini, kita sebagai ibu bapa, minta maaf lah, zaman sekarang ni ibu bapa semua kan kita masing-masing ada gadget kan. Kadang mak bapak sibuk main gadget. Kadang-kadang dah balik kerja, dia tak penat, kita dah penat. Terutama mak kan, mak dah penat tu. Mama dah penat tu, kau tak nak penat lagi kan? Bila nak tidur? Kan? Tapi dia masih, kadang-kadang dia nak bercakap, nak cerita tu. Mama, 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 mama. Daddy, daddy, daddy. Ayah, ayah, balik. Kalau dia sekolah, ayah satu, ayah dua, ayah tiga. Nak cerita tu. Jadi budak-budak macam ni, kita kena layan lah dia punya hyperaktif dia tu dengan berbagai-bagai aktiviti. Sama ada berlukis ke. Kalau tak ada pun ambil buku baca untuk dia. Baik Haji. Tadi Haji ada sebut tentang penggunaan gadget dan sebagainya. Kalau boleh Haji kongsikan bagaimana caranya untuk kita ni sebagai ibu ayah, tertentu dengan kesibukan bekerja dan juga orang kata bebanan-bebanan lain yang kita fikirkan akan membuatkan kita burst lah, kita meletup begitu kan. Tapi bagaimana kita sebagai ibu ayah ini dapat mengawal ataupun menangani situasi bersama dengan anak-anak yang banyak akal ni Haji? Ya, sekarang ni saya tak nafikan, memang mencabar. Tak sama macam bela anak 20-30 tahun dulu. Macam saya bela 20-30 tahun dulu mencabar. Setuju. Juga. Saya bela anak dulu. Mana kita kadang-kadang masa itu ada pun TV lah. Main-main pun game-game macam itulah kan. Nakal-nakal macam itulah. Tapi sekarang ni benda tu ada dalam rumah kita. Jadi cara yang paling bagus sekali ialah kita kalau dengan anak-anak ni, kita nak kalau boleh kita panggil duduk depan-depan. Contoh kakak di sini duduk depan ayah. Ayah nak cakap. Jadi kita cakap dengan anak kita. Bukan ayah tak bagi main game, manggil apa ni. Tapi kemudian ada masa dia. Mana cara kita bercakap. Sebab budak-budak sekarang sangat sensitif. Betul. Sangat sensitif. Tak boleh salah. Tak boleh salah. Sebab dia belajar semua melalui media sosial. Nampak tu? Jadi bagaimana sebenarnya kalau Haji boleh kongsikan dengan ibu ayah di luar sana tentang method yang boleh kita gunakan untuk kita menyerlahkan potensi anak-anak kita yang banyak akal ni Haji? Ya, anak-anak sebenarnya semua sebenarnya berpotensi. Dan anak kita berbeza-beza bakat. Betul. Kalau kita ada 4 orang anak, anak pertama lain dia punya karakter dia, personality dia, bakat dia lain, minat dia lain, minat kerjaya lain. Betul. Kita kena tengok kat situ. Jadi kita sebagai bapa ni, kita bila kita bela anak kita, kita boleh kenal tau. Apa sebenarnya potensial, apa kelebihan-kelebihan anak kita dari segi akademik. Lepas tu apa kelebihan-kelebihan dari segi misalnya dia punya sosial. Jadi kat situ kita ibu bapa, sebab tu dalam kita kata psikologi keibubapaan dipanggil itu cara gaya asuhan keibubapaan dalam kemenjadian anak. Dalam kemenjadian anak tu kita ibu bapa yang boleh mencorakkan. Kita nak jadi anak kita ni apa sebenarnya. Contoh dia ada bakat misalnya dari segi penulisan.
Jadi kita mungkin beli buku-buku dan sebagainya, bagi dia, dia baca, suka baca buku contoh. Kan, eh? Dan kalau anak kita minat bidang bidang sukan misalnya, maka kita pun bagilah dia, dia minat sukan apa? Sukan tenis ke, basketball ke, apa ke, sukan. Dan begitu jugalah bidang-bidang akademik yang lain. Contoh kalau di Bagong misalnya, matematik, sains, fizik, kimia, apa kita pergi situ. Ataupun di Bagong misalnya bidang misalnya mudah menghafal Al-Quran. Anak suruh anak kita jadi seorang hafiz ke, hafizah ke, kan? Jadi kita boleh sebenarnya menjurus ke arah itu. Lepas tu saya nak beritahu lah pada bapa di luar sana, eh, saya kaunselor. Tadi pun sebenarnya, pagi tadi pun saya ada ibu bapa bawa kepada saya, bawa anak dia untuk ambil ujian kerjaya. Ujian minat kerjaya. Oh, ada eh? Ada, ada lah. Di klinik kaunseling saya. Baik. Saya di klinik sendiri. Jadi datang bawa lah anak tu ambil ujian tu. Jadi boleh tahulah anak kita minat apa. Cenderung ke mana? Cenderung ke arah misalnya nak jadi doktor ke, nak jadi engineer ke, nak jadi pilot ke. Kadang setengah kita ni bapa tak tahu minat dia apa, kita paksa-paksa. Kadang-kadang ikut apa yang kita mahukan, kan? Ikut kita tu, dan akhirnya anak kita ni dia jadi macam, dia mungkin tak minat bidang tu, tapi dipaksa oleh ibu bapa. Kerjaya ni sebenarnya kita kerja sampai ke akhir hayat sebenarnya. Nampak tu, eh? Jadi penting sangatlah minat kerjaya tu kita tanam daripada kecil lagi. Baik. Jadi saya sebenarnya tertarik dengan ujian yang Haji kongsikan tadi. Mungkin kepada ibu ayah di luar sana yang kalau sedang mencari ataupun cuba untuk explore apa minat atau kecenderungan anak-anak, boleh ambil ujian itu. Jadi kita boleh support anak di mana minat-minat mereka tu. Kadang-kadang ibu ayah ni dah susun Tuan Haji. Jadi mungkin dengan pengambilan ujian seperti mana yang Tuan Haji katakan tadi, dapat membantu kita sebagai ibu ayah untuk mengenal pasti minat anak kita. Betul. Jadi selain Tuan Haji, kita nak tanya juga, untuk kita membesarkan anak dalam zaman serba moden sekarang ni, macam Haji kata tadi lah, anak-anak zaman sekarang ni tak boleh nak salah ditegur, sensitif, mudah terasa dan sebagainya. Jadi apa cara yang kita boleh buat untuk kita tegur ataupun kita marah anak, tapi dalam cara ataupun dengan kaedah yang tidak membuatkan mereka ni terasa ataupun mereka ni rasa macam sentap lah Haji bila kena marahkan. Apa yang boleh kita buat? Cara gaya kita menegur anak tu berbeza-beza juga, dan kita kena kenal pasti personaliti anak kita yang berbeza. Baik. Ada anak kita tegur sekali je, dia terus. Ada anak tegur 3-4 kali, dia buat tak tahu je. Buat selama je. Jadi lama-lama, mak ayah ni akan beremosi. Jadi bila beremosi tu, jadi mungkin akan tinggi suara dan sebagainya. Banyak juga saya buat case counseling datang klinik saya. Budak dia panggil iaitu childhood trauma. Childhood trauma ni dia akan jadi pendiam, senyap, tak bercakap. Dia budak pandai. Tapi dengan orang dia bercakap, dengan mak ayah dia tak bercakap. Mak dia kata tak suka. Dan yang kedua juga, dia kata mak ayah ni suka misalnya dominant. Buat ni, buat ni. Dia tak ada pilihan. Macam kata pilihan kerjaya tadi lah. Terpaksa mengikut sajalah. Kau main jadi doktor, kau jadi doktor. Mana tak minat. Nampak tu, kau jadi doktor. Kau ni pergi Hafiz, Mak Hafiz. Dia tak minat. Jangan hantar anak-anak ni belajar tanpa diminat. Sebab saya banyak buat kes, minta maaf lah. Hantar-hantar tu yang dia jadi budak nakal. Tak jadi. Tak jadi. Sebab apa? Dia tak minat tau. Jadi kita sebagai bapa ni, bila tegur anak ni, kalau boleh, kita panggil depan-depan, face to face. Ada eyes contact. Kakak, tengok muka ayah. Tengok muka ayah. Sebab anak-anak ni kadang saya banyak buat kes, kan. Bila tak suka, dia tak tengok tau. Dia tak tengok muka ayah tu, dia tengok. Atau macam ni lah. Jadi di situ komunikasi tak ada. Dan dia, bukan apa saya nak beritahu ni, dia akan membentuk, kita kata, karakter anak ni sampai besar. Dan dia akan beri kesan dari psikologi, emosi, mental dan juga sosial anak ni. Jadi kalau boleh, kita sebagai bapa ni, kita lebih kepada ada komunikasi, ada eyes contact, ada sentuhan fizikal, bonding tu ada. Kalau boleh jadi kawan dengan anak-anak. Agak-agak dia masuk awal remaja je, jadi kawan. Betul. Ayah dengan anak lelaki, mak dengan anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan ada problem, dia cerita dengan mak. Anak lelaki cerita dengan ayah. Hari ini masalahnya sekarang anak-anak, dia banyak bercerita dengan kawan-kawan dia. Dan banyak juga sekarang bercerita dalam, kita kata, grup-grup dia. Grup-grup WhatsApp dia lah, benda tak cerita bukan-bukan dalam tu. Jadi kalau boleh, kita ni jadi kawan dengan anak. Kalau boleh, kalau anak kita dia mengajuk, dia benda dia tak tegur kita, kita turunkan ego kita. Kita pergi dekat anak-anak, cakap betul-betul. Abang, kenapa bang? Budak. Budak, betul? Budak.
Kalau kita biarkan dia, dia akan rosak nanti. Sebab dia akan dapat penasihat-penasihat rakan sebaya. Yang menasihat macam-macam yang tak elok. Dah sudah lah mak kau, kalau ayah aku buat macam tu, aku dah lari dari rumah ni. Happy lingga. Lepas tu kalau yang perempuan pula. Lepas tu ramai sekarang yang jumpa saya ni, klonya. Ni nak mudi. Ni cakap tu tuan, maaf pak. Saya ramai datang klinik saya sekarang, dia klon sini. Sini klon. Dia tanya kenapa? Rasa nak mati tapi tak mati-mati. Rasa kecewa. Nampak? Tak ada semangat dah. Sebab dia rasa support system daripada parent dah tak ada tu. Jadi ni tolonglah saya cakap ni tuan-tuan eh. Tak ada dalam buku tau. Semua kes yang berlaku di klinik saya. Saya ada klinik persendirian. Orang jumpa saya hari-hari sebenarnya. Kan eh? Jadi budak ni nanti dia akan tunggu masa je. Lepas tu ramai cakap saya apa tu? Tok, saya tunggu habis SPM je. Saya nak keluar rumah. Saya nak kerja sendiri, nak duduk rumah sendiri. Lepas tu sekarang budak-budak sekarang, ramai dah duduk rumah-rumah sewa sendiri. Jangan malukan anak-anak kita. Walaupun depan adik-beradik dia, walaupun anak bongsu ke anak sulung ke apa, jangan. Kalau nak marah juga, panggil masuk bilik, cakap kakak macam ni. Pun dengan dada suara yang kata-kata lemah lembut. Kalau boleh Haji kongsikan dengan kita doa ataupun amalan apa yang boleh kita amalkan untuk orang kata membentuk sahsiah diri anak-anak ni Haji. Baik, kita ni kalau kita orang Islam lah, dalam diri anak ni kan. Rasulullah bersabda, anak-anak lahirkan putih bersih. Ibu bapa lah yang mencorakkan anak tu menjadi Yahudi ke Nasrani ke ataupun Majusi. Yang penting sekali bila kita jadi ibu bapa, anak-anak ni sebagai satu kita amanah tau. Allah bagi kita amanah pada kita. Kalau dapat biarlah kita dapat rezeki yang halal. Dapat rezeki yang halal, duit yang halal. Walaupun kecil tak apa, jawatan kita biar besar. Minta maaflah, saya banyak orang dapat duit berkepuk-kepuk tapi anak tak menjadi. Sebab punca duit tu. Dia cakap tu terang lah. Saya tak mau sebut lah kan. Ramai jumpa saya. Duit banyak tapi anak tak menjadi. Sebab Rasulullah bersabda, nak bagi makan anak ni mesti daripada rezeki yang halal. Punca rezeki yang halal. Yang kedua, kalau boleh kita dalam keluarga ni, kalau boleh kita sebagai terutama bapak, bapak-bapak, ayah ni sebagai pemimpin dalam keluarga tau. Surah An-Nisa ayat 34. Jadi kalau boleh kita ayah ni, kita dalam keluarga kita jadi ketua keluarga satu. Kita cari nafkah. Yang ketiganya ialah kita jadi imam dalam keluarga. Kalau boleh jadi imam tu. Mana selalu kerap kita jadi imam solat berjemaah. Maknanya kita lepas solat berjemaah, kita doa benda. Ini saya nak pesan juga beri bapa kalau boleh. Baca Quran dan tadabur Quran. Kita baca Quran, tadabur Quran. Bacalah surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, baca semua. Hari-hari didik anak. Bahawa hari ni sebenarnya ujian pada anak-anak ni cukup hebat lah. Dan yang keempat, kita naklah sentiasa kata orang tu, lepas solat kita peluk anak kita. Nampak dalam keluarga ni, sebab kita dalam keluarga kalau boleh kita nak 80% lebih kepada bonding, kasih sayang tu. Dan yang kelima, kalau boleh kita nak juga dalam keluarga, kita naklah ada komunikasi keluarga. Kalau zaman-zaman dulu, bila nak komunikasi? Ketika solat berjemaah dan juga ketika makan berjemaah. Sekarang makan pun main handphone. Makan-makan. Jadi kalau boleh kita masa makan, handphone letak tepi, tercakap, tengok muka anak kita. Alung macam mana, kerja sekolah ada ke tidak. Ini kan ya. Jadi sebenarnya itu semua merangkumi semualah. Doa ni sebenarnya banyak doa yang boleh dibaca lah oleh ibu dan ayah. Doa tidak semestinya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu boleh. Satu lagi saya nak pesan juga, kalau boleh kita sebagai bapa ni, bangun malam buat tahajud. Bangun malam buat tahajud doa. Doa yang paling mustajab ialah 2/3 malam. Memang susah lah nak bangun malam ni. Betul. Memang susah. Tapi kalau 2/3 malam kita bangun, kata kau 3, 3.5, kita buat solat tahajud 2 rakaat. Doalah dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ampun dosa aku, dosa ibu bapa aku. Ya Allah, anak aku ni, ya Allah. Sebut nama anak kita seorang-seorang. Dan ya Allah, ya Tuhanku, jadilah aku yang sembahyang dan anak-anak keturunan aku semua sembahyang. Itu doa Nabi Ibrahim. Nampak? Jadi kita minta lah. Yalah, doa ni tak ada batas kan? Tak ada, tak Raja, ada. Baca, tak ada. Sebut je lah apa yang kita inginkan. Yang penting ialah hati kita mesti ikhlas. Saya minta orang cakap lah, kalau hati ikhlas, insyaAllah. Nak ikhlas hati macam mana? Buang jauh-jauh perasaan hasad dengki, cebu, tengok orang lebih tak boleh kan, dan sebagainya. Jangan. Maafkan semua orang. Dan satu lagi, suka bersedekah. Nampak tu? Tengok orang susah sikit, bagi. Sebab bila bersedekah ni, Allah bagi infak pada kita. Dan mungkin tak bagi pada kita, dia bagi pada anak-anak kita. Nampak tu? Dia berkait-kait dengan benda ni.
Inilah kerana rezeki itu bukan berbentuk kewangan saja ya, Tuan Haji, tapi kesihatan, anak-anak yang baik-baik, kan, hubungannya harmoni sepanjang masa. Kebahagiaan ni kebahagiaan bukan saja dari segi materialistik. Tapi dia lebih kepada kita kata kebahagiaan keluarga. Allah bagi anak-anak kepada kita. Yang dengar kata, yang paling mahal sekali anak-anak yang dengar kata. Yang kita kata, okey, dah ni pukul 10 tidur ya, ada tidur. Okey, ni kita solat berjemaah, letak sejadah semua, semua ada. Ini kita makan berjemaah, ada. Jadi itu yang membahagiakan kita. Betul. Sebenarnya, dalam keluarga. Saya nak pesan yang terakhir, jangan putus hubungan komunikasi. Itu kata kuncinya. Itu penting, kunci. Kunci kebahagiaan keluarga, kita mesti ada komunikasi. Itu penting. Terima kasih. Baik, itu je tadi sharing dan juga sedikit pesanan daripada Tuan Haji kepada ibu ayah di luar sana. Jadi bukan sahaja anda, tapi saya sendiri juga belajar Tuan Haji hari InsyaAllah. Ini. Sama-sama kita manfaatkan setiap ilmu yang diturunkan ataupun setiap perkongsian yang Tuan Haji berikan kepada kita hari ini untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ibu dan ayah, kerana setiap anak mempunyai potensi tersendiri dan mereka sebenarnya mempunyai masa depan yang sangat cerah. Janji kita sebagai ibu ayah sentiasa menyokong dari belakang, memberi kata-kata semangat serta tidak pernah putus mendoakan kejayaan mereka. Kerana dengan doa yang baik, dengan didikan yang baik daripada ibu ayah itu dapat membentuk akhlak dan juga pribadi yang baik pada anak-anak kita. Jadi semoga kita berjumpa lagi haji di masa akan datang. Dan juga kepada anda semua, terima kasih kerana setia menonton daripada awal sehingga ke penghujung tanya pakar untuk episod kali ini. Jadi insyaAllah jika dipanjangkan umur dan ada rezeki, kita akan bertemu di episod yang akan datang. Jumpa lagi, jaga diri baik-baik dan ingat sentiasa doakan kejayaan serta kebaikan untuk anak-anak anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya seorang kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia dan saya ada klinik persendirian ni, Klinik Hushim Motivational and Counseling Consultancy di Taman Seri Andalas, Klang. Jadi saya memang kepakaran saya kaunseling-kaunseling rumah tangga, kaunseling-kaunseling keluarga, kaunseling remaja, kaunseling untuk juga saya banyak buat kaunseling untuk LGBT dan juga industrial kaunseling. Iaitu untuk pekerja-pekerja staff-staff yang stres tempat kerja dan juga menghadapi berbagai-bagai kita kata tekanan emosi, mental dan juga sosial tempat kerja. InsyaAllah dan di klinik saya, kalau nak hadir kena hubungi PE saya dulu lah sebab jadual dah penuh untuk buat tu. Jadi insyaAllah lah boleh hubungi PE saya insyaAllah. Terima kasih.